hakim di Indonesia sebagaimana Undang-Undang 1470, jurisdiksi pengadilan tidak ada yang boleh intervensi sekalipun. Apapun itu. Dari pihak mana, biarlah hakim itu memiliki nurani, memiliki pengalaman jam terbang yang matang, dan tentunya memberikan punishment, hukuman kepada yang salah, dan memberikan keringanan kepada yang tidak bersalah. Dan Eliezer aja sebagai justice kolaborator aja bisa berat. Sambo ini dadar, pelaku utama dari event ini, tapi hakim yang beliau itu dipakailah nuraninya yang sudah menggali, membuktikan rekonstruksi hadir ke rumah itu dilaksanakan sepenuhnya tanpa setengah hati di bawah tekanan bahwa ini unsur perencanaan sangat-sangat tepat sekali, yaitu pidana mati. Demikian.